Layanan pindah memilih. Yuk urus segera paling lambat tahap 1 17 Februari 2019, tahap 2 9 Maret 2019. Siapa saja yang bisa pindah memilih saat ini? Menjalankan tugas di tempat lain di luar TPS asal, tugas belajar atau nyantri atau kuliah, sedang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi atau rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, sedang menjalani masa tahanan di rutan atau lapas, tertimpa bencana alam, dan pindah domisili. Indonesia menggapai cinta lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia tua. Untuk info lebih lanjut, hubungi Service Center Pemilih se-Jawa Barat.